ini Mas, ini banyak ini yang tanya ini harga ini Mas. Nah ini langsung harga aja. Harga ya? Iya. Untuk harga sendiri di untuk induk, calon induk, bunting nggak bunting kita harga sama ratakan. Kalau untuk jenis lokal seperti ini 65.000 per kilo. 65.000 per kilo, estimasi yang kita keluarkan dari kandang untuk lokal 20 sampai 25 kilo. Range harga lebih kurang di 1.500, 1.400, 1.600 kanan kirinya itu. Menurut pengetahuan yang saya terima pesanan itu memang kalau untuk domba itu usia 6 bulan sudah layak dikurbankan. Kalau kambing 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau unta 5 tahun, tapi siapa yang beli unta? Selamat siang teman-teman sobat ternak Asblanas TV ya. Ketemu lagi. Sudah ada pernah di sini? Oh, sudah pernah. Nah, wes jumpa saya wes bagus. Lebih tepatnya di kandang Wedhuse Bagus yang bertepatan di Desa Mbesowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri dan masih Jawa Timur, teman-teman. Nomor HP berapa ini, Mas? Nomor HP 082-396-098-454. Nah ini teman-teman Asblanas ini pengen lihat-lihat domba lagi, boleh ini Mas ya? Boleh. Oke, ini populasi ada berapa ini Mas sekarang ini? Populasi saat ini berkurang Mas ya, biasanya kalau penuh di 400-an ini sudah berkurang isinya, soalnya untuk alokasi nanti Asblanas saya ajak ke lain waktu lah ya, saya ajak ke kandang baru gitu. Oke. Soalnya kalau di sini kan dulu kita memang dari veterinary dulu 2017, terus 2019-20 masuk ke breeding. Ke breeding, kok lama-lama malah ke trading. Akhirnya kok tempat saya ini jadi pasar gitu loh. Jadi pasar. Jadi sekarang ini saya mau membuat lagi satu lokasi memang khusus breeding. Dan sini tetap untuk pasar. Gitu. Rencananya. Jenisnya apa aja ini Mas di sini? Kalau untuk jenis domba ya. Kalau jenis domba sendiri lokal ada, lokal, cross texelan ada, crossingan lah nek ngarani Mas, crossingan. Terus seperti kompositan juga ada, komposit yang lahir dari induk lokal dan pejantan cross texel, kalau enggak pejantan F1 dengan induk lokal anaknya komposit seperti ini. Nah, ini jogrok atau kiloan ini Mas kok di sini? Kalau masalah jual belinya memang dari dulu saya selalu timbang Mas. Oh timbang. Dari mulai saya dulu kan memang dulu kan jogrok. Terus dengan kerja tersistem ini memang saya arahkan semua itu ketimbang meskipun itu domba maupun kambing. Memang saya timbang. Nah ini Mas ini banyak ini yang tanya ini harga ini Mas. Nah ini langsung aja. Harga ya? Iya. Untuk harga sendiri harga di untuk induk, calon induk, bunting nggak bunting kita harga sama ratakan. Kalau untuk jenis lokal seperti ini 65.000 per kilo. 65.000 per kilo, estimasi yang kita keluarkan dari kandang untuk lokal 20 sampai 25 kilo. Range harga lebih kurang di 1.500, 1.400, 1.600 kanan kirinya itu. Kalau sejenis komposit sendiri saya jual di harga 85.000 per kilo. Range bobot di 25 ke atas, rata-rata di 30-an. Jadi bisa di lebih kurang untuk harganya di lebih kurang di 2.500. Tuh, kalau untuk cross sendiri seperti ini, kalau untuk cross texelan, cross morenoan kayak gini saya jual di 120.000 per kilo. Untuk berat di 30-an ke atas, berarti harganya di 3 juta ke atas kayak gitu. Untuk tenisinya memang kita timbang, terus kita kalikan dengan harga timbang tadi. Nah itu kisaran umur berapa ini Mas yang dijual? Kalau untuk usia sih semua sudah di atas 8 bulan Mas ya. Oh di atas 8 bulan ya. Soalnya sudah apa siap ini ya, sudah siap kawin. Terus ada pesanan nggak ada pesanan, memang kita selalu mengawinkan. Yang kita juga sendiri ada warung toh, ada warung, kita juga suplai warung. Jadi sekiranya yang nggak layak
kita potong, yang layak kita kawinkan. Kalau ada yang beli kita jual, nggak ada kita breeding. Itu wajah. Sesimpel itu sih mas. Untuk tadi harganya itu jantan betina sama ya mas atau? Beda no, jantan beda, lebih murah. Oh gitu. Itu teman-teman juga banyak pertanyaan loh. Pak kenapa kok jantan lebih murah kan gitu? Soalnya untuk lokal komposit itu kalau untuk potong pengambilan partai saya jual cuma harga di 60.000 per kilo. Kalau beli beli satuan seperti 1-2 ekor saya jual untuk lokalnya di 65, kompositnya di 75. Kalau untuk cross texel sendiri maupun F1 dorper saya jual di 80.000 per kilo. Jadi lebih murah. Kecuali dengan grade tertentu, semisal keluar F1 atau kalau enggak pejantan cross texelan atau cross moreno ketika dia perkembangannya baik saya jual tetap di 100.000 ke atas. Tapi dengan memang dia istimewa lah, super lah istilahnya gitu. Contohnya ada enggak mas ini mas? Penonton ini pengen lihat ini mas. Kalau untuk jantannya nganu ya mas? Ini kan ini betina semua ya? Oh ini betina semua ya? Kalau untuk jantan kita sendirikan di sana. Tapi bakalan ya jantannya mas? Masih bakalan. Mau tahu yang bunting dengan apa saja? Oh, ini pejantan ya kita. Oke, ini cross moreno, teman-teman bilang is moreno lah itu. Oh ini berarti jualnya buntingan ya mas ini ya? Atau iya buntingan ya? Kalau semisal minta kosong kita kasih kosong, minta bunting dengan apa kita sediakan. Tapi yang ada di kandang kita yaitu jenisnya tadi seperti itu, yang kandang itu cross moreno. Kalau ini cross ruplok lama. Untuk harga sama mas? Sama sama, sama ya? Sama ini. Aduh tuh. Rembu ini F1 ini pejantan master kita memang paling tua banget ya. Gak mau bangun ibu saya ini. Bangun oleh bangun. Bangun. Ini ambil tangan ini mas. Nah. Oh ini pejantannya pakai F1 F1 dorper ya, cross ruplok lama sama moreno, ada dorper full blood. Nanti teman-teman bisa milih mau bunting dengan apa, semisal campur juga boleh. Harga kita nggak pernah membedakan, soalnya yang kita jual betinanya bukan pejantannya kan gitu. Po ngene sitok po tak karo tak sambil naikkan satu domba saja mas yo, ditunggu ekspedisi. Jadi kita jualnya nanti seperti ini, ada contoh pisan cuma satu ya kok. Oh ini laku berarti mas ya? Laku. Kemana mas ini? Kirim kemana ini? Tak lihat ya, aku kayak lali. Bapak Nasoka Banyumas. Banyumas. Ya. Banyumas F1 dorper. Nanti kita timbang berat berapa, terus kita kalikan di 80.000 tadi per kilo. Tapi dengan ongkir juga loh ya. Banyumas ongkirnya di bawah 5 ekor 150.000 per ekor, di atas 5 ekor 100.000 per ekor. Ini ambil berapa ini mas yang satu mas saja? Oh, satu. Satu. Jadi kita bisa layani ecer ya. Jadi enggak terus nanti beli 1-2 nanti enggak enak, enggak. Satu pun kita bisa kirim. Okay. Asal enggak beli setengah mas. Beli setengah? Enggak apa-apa, bisa ke sini nanti kan minta daging berapa gitu. Kalau itu nanti urusannya sama daging potongnya mas as belana sini nanti. Ini beli yang jenis apa ini mas? Yang ke Banyumas ini? Ini mas, F1 dorper mas. Oh F1 dorper. Hmm. Neng juru kandang boh. Kue kindingnya ucol toh. Oke. Kita tahu. Cengennya ireng ya. Jadi jantan ini milih mas di sini. Nih, yang ini memang kita sendirikan sudah pilihan untuk jantan gitu ini. Kalau ini memang di usia di bawah 5 bulan sudah bagus, perkembangannya baik, kita jual di 100.000 per kilo. Tapi kalau teman-teman mempunyai indukan lokal dengan pejantan yang penting cross itu sudah bagus, kita jual di 80.000 per kilo. Terus kayak gini lah model-modelnya nih. Kalau beli paketan gitu bisa mas?
sistem bisa. Paket gitu bisa ya? Bisa, tapi kan untuk teknisnya nanti kita timbang juga sih mas. Oh, tetap timbang. Oh, timbang. Ini yang terame sekarang model sopas-sopasan kayak gini. Banyuwangian juga ada. Harga sama. Harga berapa mas ini? 80.000 per kilo. Jantan. Oh ini jantan-jantan ya? Jantan-jantan. Betinanya sana tadi mas. Tunggu. Jadi timbang itu nilainya kayak gini loh teman-teman. Jadi semisal apa ya jual kita langsung video timbang gantung. Tapi kalau jogrok nanti kita dekatkan ini kelihatan besar, jauh kelihatan kecil. Tapi kalau timbang apalagi digital ini koyok timbangannya seperti timbangan emas. Lebih akurat. Jadi nggak ada dusta di antara kita berdua. Oke siap. 31,3. Mesin cukure kabel ini. 31,3 dikalikan 80.000 per kilo. Ketemunya 2.500.000. Ya, Bra. Dengan uang dengan ongkirnya 150.000 kalau satu ekor. Berarti kan 2.650. Sudah mendapatkan pejantan yang bagus. Lebih real gitu loh mas, pena. Nanti kalau gimana ya, soalnya asumsi ini itu untuk ternak sendiri, selain kita untuk transaksi itu mudah, saya jualnya mudah, terus nanti ketika sudah apa ya, peternak sekarang banyak banget loh mas, di nanti jualnya lagi ke saya juga bisa kan, saya timbang juga gitu loh. Jadi selain jual beli enak, itu kita mengedukasi para peternak yang baru beternak. Jadi ketika ben gak mikir untung rugi, mikire yang saya masukkan ke dalam perut ternak saya itu perkembangannya seperti apa, otomatis dengan taunya timbang tadi. Jadi gak syukur open-open. gak ternak gitu. Kalau ini apa mas ini? Yang full blood. Full blood ya? Ini full blood dorper. Ini saya pinjam untuk menghamili indukan lama kita. Ini induk dari 2018 dulu ini. Kalau ada 6 ekor sisa 4 sudah mati semua. Kalau buntingan full blood ini harganya sama. Sama ya, Mas? Sama. Cuma yang kita kawinkan sama full blood itu yang komposit dengan cross. Kalau lokal enggak, Mas. Soalnya kalau lokal nanti sama full blood itu nanti genetiknya terlalu besar. Engko rawan enggak bisa melahirkan. Banyak sih, ada juga sih katanya siapa di tempatku dengan full blood juga bisa melahirkan. Iya, tapi kan jarang sekali peternak yang bisa memperbesar si lokal tadi. Apalagi sekarang kan banyak peternak yang baru. Mas, kenapa kau memilih full blood dorper? Nganu, apa itu, dagingnya padat. Seperti kalau kita mengatakan karkas ya, kalau ngerti karkas dari berat hidup lah. Kalau kita potong, ya toh. Kalau dari yang sejenis lokal itu semisal kita menyembelih lokal itu berat di 30 kilo, karkas dia keluarnya paling di, kalau kita motong 50 kilo paling karkasnya kalau keluar di 50% berapa itu 25 kilo. Tapi kalau untuk si ada genetiknya dorper keluarnya bisa 65% ke atas. 60% gitu. Jadi lebih gimana ya? Jadi teman-teman jangan ini. Kadang persepsi ini teman-teman ini loh, weh, itu domba mahal, ujung-ujungnya kepotong juga, mending ternak lokal aja, nggak seperti itu konsepnya. kalau lokal, seperti lokal, kita ternak lokal, mempunyai anak, apalagi dari timbang tadi ya, dengan anak berat 30 kilo, itu waktu ternak kita bisa umur di 6 bulan ke atas, bahkan bisa 8 bulan, 10 bulan. Soalnya saya sering kali manen dari ternak-ternak luar itu usianya sudah 10 bulan, 8 bulan beratnya masih 20-25 kilo gitu. Tapi kalau sejenis yang ada cross-crossnya, ada dorpernya itu 4 bulannya sudah 30 kilo. Jadi mempersingkat waktu. Jadi yang untuk evaluasi, untuk manajemen di kandang kita itu bukan pejantannya, bukan induknya, itu pabrik.
yang dihitung adalah akumulasi masuk perut keluar cempe lah, itu rugi apa enggak gitu. Kalau dihitung dari ini, kalau naik ini 40 juta, semisal nanti waktu sudah produktifnya di 5 tahun ke atas 10 tahun sudah waktunya potong, ya 5 juta kita harus siap rugi. Cuma kan punya satu dover full blood, kita sediakan 50 induk, itu satu kali peranak kan sudah kembali modal untuk membeli pejantannya. Setelah itu kita mendapatkan genetik yang berkelanjutan bagus. Gitu, bagi yang belum paham ya. Kalau ada salah ya minta maaf, dikoreksi. Ini kan bercerita dari pengalaman saya saja. Ini ada ini Mas ya? Apa? Full blood juga, full bur. Memang untuk pejantan kita memang mau pakai yang bagus lah Mas. Mahal wis beni lah. Kalau dikatakan harga hobi ya biarkanlah, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita mempunyai genetik yang bagus, itu pun butuhnya kan cuma satu. Yeah. Dengan beberapa puluh betina tadi kan gitu. Oh, berarti selain domba juga ada bur ya Mas ini ya, kambing bur. Memang dulunya sih dari kecil saya ternak kambing sih Mas. Oh, ternak kambing. Ternak kambing terus dengan kebutuhan yang saya jalani ternak tambah tahun. Terus pernah berhenti juga sih usaha ternak ini dari kecil kan. Pernah merantau, terus 2017 kembali ke ternak tapi juga kambing gitu loh. Kambing, terus dari kebutuhan saya dengan perputaran angka kelahiran, kebutuhan permintaan potong, ternyata yang dibutuhkan terbanyak itu domba. Gitu. Soalnya kan saya belajar dari ini. Saya ketahui cara istilahnya ilmu itu datang sendiri. Ketika saya pelayan hewan kurban ya, sudah banyak tahun saya melayani hewan kurban. Ternyata, oh bener kalau domba itu lebih dibutuhkan, soalnya hewan potong, hewan kurban yang layak dipotong itu yang termuda itu domba. Itu, semisal nih, kayak domba kan kalau yang istilah kita di kampung sini kan memang di desa sini, kalau mintanya poel usia 1 tahun ya kita layani. Tapi yang saya jalankan menurut pengetahuan yang saya terima pesanan itu memang kalau untuk domba itu usia 6 bulan sudah layak dikurbankan. Kalau kambing 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau unta 5 tahun. Tapi sopan beli unta.